kalau kan lama kita gak bertemu kan, ini akibatnya kalau kamu main-main sama aku. Kanza ponakan gua, kalau lo macam-macam sama Kanza, lo berarti berurusan sama gua. Kanza lari! Kanza. Kanza. Aku mimpi, aku takut. Oke. Apa kamu cuma mimpi buruk? Sekarang kamu tenangi diri kamu, tarik nafas, istighfar. Tapi masalahnya aku mimpi Riko. Itu cuma mimpi. Riko sekarang ada di penjara. Kita aman, dia tidak bakal bisa menyakiti kita. Ya, kamu tenang. Tapi gimana kalau misalkan dia udah dibebasin? Gimana kalau misalkan dia tahu kita ada di sini, Om? Gimana kalau misalkan dia nyakitin kita lagi? Emang lu dasar ya? Hah? Anak gak tau diri lu ya? Ini masih sombong! Teriak-teriak bikin sakit kopek! Emang dasar! Anak pembosi ya? Tapi masih apa lagi sekarang? Masih cukup! Heran gua sama lu. Mbak, Kanza ini baru aja mimpi buruk. Dia masih ketakutan. Hei, Kanza. Kamu itu bukan anak kecil. Bisa gak sih bedain dunia nyata sama dunia mimpi? Manja banget. Alman. San, lu tuh otaknya dipakai dong. Ya, dia ini cuma pura-pura doang. Supaya lu kasihan sama dia. Tiap hari ada aja kan dia lakuin. Supaya bisa dapat perhatian, ya kan? Hah? Gue yakin banget lu sekarang sengaja bikin heboh. Supaya lu gak disuruh ke pasar buat beli ikan, ya kan? Eh, ngomong dong, jawab. Emang dasar pemalas lo ya? Masih gak boleh gitu dong. Sakit kan lo? Hah? Sakit kan? Biar lo tau rasa. Gini aja, Mbak. Gini. Hari ini yang ke pasar biar Tasya aja. Gimana sih lo? Setelah gue inget-inget dan gue pikir-pikir ya. Hidup gue susah sampai kayak begini keadaannya. Ini semua gara-gara lo. Coba aja, dulu lu gak maksa-maksa buat gue nikahin temen lu tuh. Udah beranak satu. Jadi begini kan sekali hidup gue, susah. Dia udah meninggal, tapi dia masih aja ninggalin beban di gue. Mbak, sabar, Mbak, cukup. Mbak, gak mesti kayak gini sama Kanza dong. Tapi hidup lu susah sekarang, tau gak? Susah banget. Ya tapi Mbak sih gak perlu mengungkit masa lalu yang buruk itu gak bagus, Mbak. Apalagi almarhum suami Mbak sudah meninggal. Apa kamu gak kasihan Mbak? Dia gak tenang di alam sana. Bodoh! Lo gak usah pikirin teman lo yang udah meninggal. Lo harusnya pikirin nih gue, kakak lo sama nih keponakan asli lo. Bukan pikirin dia juga nih. Udah deh, sekarang lo diem ya. Lo gak usah ikut campur. Ini urusan gue. Dengerin! Ya, ya. Kalau lo masih mau tinggal di sini, ya cepetan lo beli ikan ke pasar. Kalau enggak bakalan lo gue izinin buat ngajar lagi. Cepetan! Lo jangan mentang-mentang guru, ya. Terus lo seenak-enaknya tinggal di rumah ini. Seenak-enaknya lo nentang omongan gue. Gaji lo sebagai guru honorer nggak cukup untuk biaya hidup kita. Kita tetap harus buka warung. Cepetan gak? Makanya cepetan dulu ke pasar. Iya, Bu. Pasar, ke pasar.
belain dia lagi,